saya gitu soal proses gitu ya. Pak, responnya soal Anwar Usman yang menyampaikan surat keberatan atas diangkatnya Soehartoyo gimana dari pimpinan Komisi 3, responnya gimana? Jadi kes yang biasa tetapi bahwa seseorang menyatakan keberatannya ya boleh-boleh saja. Tetapi kan biasanya dalam sebuah voting di DPR ini kemudian ada yang nggak setuju tapi yang menang itu jumlah terbanyak. Jadi kalau seperti itu ya boleh saja kita nanti kalau di DPR ini namanya minder set nota catatan keberatan, ya. Belajar dari yang kasusnya Pak Firly ini, apakah dalam waktu dekat akan ada rencana buat gelar rapat bersama dengan KPK juga untuk mengevaluasi semuanya? Kita tidak tergesa-gesa. Kita pasti pimpinan akan rapat. Tidak mungkin. Jadi pimpinan akan rapat, kemudian Komisi 3 intern juga akan rapat. Karena ini ada kejadian yang sebelumnya. Ya. Jangan ada rencananya kapan itu kira-kira? Hah? Kapan kira-kira rencananya? Lain ini lagi, malam. Sebentar lagi Pak, iya, nanti kan ada rapat internal, belum bisa selesai rapat internal. Kenapa merasa ini terlalu dibentuk, apakah memang? Itu kan baru usulan, namanya usulan. Oke, usulan nanti kita lihat, hasil usulannya di dalam rapat internal kita ya.